kabar saudara? Berjumpa lagi bersama saya dalam Sapa Redaksi On Location. Nah saudara, kita ketahui memang Bali, lagi-lagi kita berbicara tentang Bali terkait dengan pandemi COVID-19 yang mana memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian Bali. Kita ketahui bahwa kuartal pertama terkontraksi pertumbuhan ekonomi Bali, pertumbuhannya terkontraksi minus di 1,5, kemudian di kuartal kedua terkontraksi 10,9 sekian, hampir 11% saudara, dan di kuartal ketiga kita melihat masih terkontraksi minus, tapi memang sudah lebih naik kalau tidak salah, ada di atas atau 10 naik ke 1% kontraksi. Meskipun masih minus, tetapi ada laju pertumbuhan yang dilakukan. Nah ini terjadi tentunya karena ada upaya-upaya yang dilakukan oleh baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah faktor penyebab yang utama kita ketahui bahwa hampir 60% bahkan sampai dengan 70% perekonomian Bali sangat bertumpu porosnya pada sektor pariwisata. Pengertian pariwisata adalah multiplier-nya sangat banyak, tidak cuma terhadap destinasi wisata, hotel-hotel, tetapi apapun yang terlibat dengan itu, sampai ke mereka yang berdagang asongan yang kita jumpai, suka berada di tempat-tempat destinasi wisata yang bisa berjualan untuk mendapatkan penghasilan dari itu, akhirnya lumpuh dan terhenti. Ini sangat, dampak ini sangat dirasakan, apalagi sudah masuk ke 6 bulan terakhir ini. Nah, tentunya ini tidak membuat kita menjadi sesuatu yang mengecilkan hati seharusnya, dan ini dibuktikan oleh pemerintah yang selalu berupaya walaupun memang dengan tidak mudah, tidak juga kita lihat kadangkala belum dirasakan oleh masyarakat. Nah saudara, terkait dengan itu kebetulan hari ini sedang dilakukan media gathering yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Bali. Nah, kita atau saya akan menjumpai Ibu Rizky Andayani selaku Deputi Produk dan Event Pariwisata, Produk Pariwisata dan juga Penyelenggaraan Event dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kemudian nanti akan ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Putu Astawa, dan juga ada Bapak Trisno Nugroho ya selaku Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali. Kita ingin mengetahui apa yang akan mereka share pada kesempatan kali ini. Untuk itu, tetap bersama saya dalam Sapa Redaksi On Location. Baik, terima kasih sudah jumpa lagi dalam program Sapa Redaksi On Location. Nah, kebetulan pada hari ini juga diadakan media gathering, kemudian diskusi yang dihadiri oleh yang pertama dari Ibu Rizky Andayani. Selamat datang Bu di Bali. Ibu Rizky Andayani selaku Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Event ya, datang dari Jakarta ya. Kemudian ada Bapak Trisno Nugroho, ini cukup kenal juga dengan Pak Trisno selaku Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali dipanggil. Kemudian juga tentunya yang punya gawe, sudah dikatakan kepada Bapak Kadis, Pak Putu. Terima kasih Bu, Bapak atas waktunya bersama Kompas TV pada kesempatan kali ini. Mungkin saya dari Pak Kadis dulu, Pak Putu nggih. Pak Putu, sebetulnya bagaimana keadaan sekarang Pak terkait ini kan pandemi COVID, kita merasakan betul-betul dan kita mengetahui sudah banyak dibahas, diperbincangkan. Faktor-faktornya banyak sekali, terutama adalah pariwisata. Dan itu Bali boleh dikatakan jantungnya kalau kita berbicara. Bagaimana Pak Kadis untuk perjalanan Pak ya dari Maret, April, perkembangan sampai dengan sekarang ini sebetulnya bagaimana sih Pak? Ya, silakan. Pandemi COVID-19 ini ya memang merusak kinerja ekonomi kita ya. Kita kehilangan devisa, kita kehilangan pajak hotel dan restoran, ya. Dan juga kehilangan wisatawan. Baik.
sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap nilai-nilai kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan bagi pekerja-pekerja yang di sektor pariwisata terutama. Yeah. Oleh karena itu, pada kuartal pertama kita sudah mengalami kontraksi 1,14%, kemudian di kuartal kedua tambah dalam lagi kontraksi minusnya menjadi 10,98%. Dalam? Dalam kondisi normal sebetulnya Bali itu sebagai titik tumpah. Dan tentunya ekonomi Bali juga sebagai pariwisata sebagai backbone, tulang punggung daripada ekonomi Bali gitu ya. Iya, iya. Sehingga dalam kondisi pandemi ini betul-betul kita sangat kehilangan atau sangat terpukul lah. Oleh karena itu kami memberikan apresiasi atau segala upaya untuk melihat Pak Ekram ya. Jadi selalu kami didampingi untuk bisa mensupport ya, untuk bisa mencarikan solusi-solusi yang bisa kita lakukan pada situasi yang cukup sulit. Baik. Nanti mungkin lebih dalam nanti masalah ekonominya nanti Pak Trisno bisa. Dari Pak Trisno ya. Ya. Tapi memang ini pariwisata berarti multiplier-nya banyak ya Pak di Bali? Tidak cuma tempat destinasi wisata ya, hotel? Mulai dari paragai, transportasi, hotel, restoran, yang dari KW sendiri. Ya, belum ya. Lagi yang menjual souvenir-souvenir, oleh-oleh gitu ya. Betul. Produk hotelnya juga banyak diserap oleh pihak hotel dan restoran. Nyaris lumpuh Pak? Iya. Nyaris lumpuh? Ya, kita sudah membuktikan minus 11% itu sudah boleh dikatakan pemberatan. Baik, saya beralih ke Pak Trisno dulu, Pak Trisno Nugroho. Bagaimana data-data pertumbuhan ekonomi, terutama untuk di Bali? Tadi kan kuartal 1 kita minus 1, kuartal 2 kita terkontraksi lagi minus 10, kuartal 3 kalau nggak salah datanya naik sedikit, maksudnya naik, tapi tetap masih minus. Tapi data realnya seperti apa sih Pak, bisa digambarkan? Ya, terima kasih Mas Bambang. Tadi Pak Adis menyampaikan bahwa beberapa data mengenai pertumbuhan ekonomi triwulan pertama dan kedua. Iya. Kita kabarin sebenarnya Bali itu mirip pariwisata itu mirip lokomotif ya. Lokomotif ya. Bayangkan kalau lokomotifnya ini berhenti gitu kan. Atau agak mandek sedikit lah, pasti gerbong-gerbong di belakang itu juga ikut-ikut berhenti juga. Jadi kalau dari ukuran kami bahwa kalau dari segi kontribusi itu ada namanya akmamin, transportasi, dan kemudian komunikasi. Kalau digabung jadi satu, itu ada namanya kontribusi pariwisata kepada PDRB. Itu sekitar 53,65. Okay. Jadi besar banget ini. Besar. Kalau kita bayangin negara kayak Thailand, kayak Spanyol itu dia cuma 30% dari pariwisata. Ini 53,65. Bisa bayangkan sebuah provinsi yang tadi backbone-nya, tadi bahkan jantungnya, lokomotifnya itu kena gitu ya. Kedua itu adalah di pertanian setelah akmamin. Pertanian itu kita kalau dari sektor itu pertanian sekitar 12%, pariwisata itu kalau akmaminnya sekitar 22%. Jadi second-nya itu kejauhan gitu. Begitu ininya jatuh, pertanian yang 11 ini agak berat untuk menyangga tumbuhan ekonomi. Bahkan di triwulan pertama itu walaupun tumbuh pertanian itu masih 0,6%, tumbuhnya kecil waktu triwulan pertama. Triwulan 2 minus 0,7% pertaniannya. Jadi secara data seperti itu ya, bahwa minus kontraksi pertama, kontraksi kedua, bahkan dari 34 provinsi ini kita sama-sama tahu bahwa Bali paling rendah. Memang ada 4 provinsi selain Bali yang paling rendah, 10,98, Yogyakarta, Banten sama DKI ya, itu rata-rata di atas 6,7-8an lah. Bali 10,98 ya, hampir nyari 11% ya. Menurut saya luar biasa yang bagaimana dengan triwulan kedua, ketumbuhan ketiga ya. Terus kedua sebelum sana, inflasi, kebetulan di inflasi ini kan karena permintaannya lemah, hotel-hotel yang dulu beli, yang dulunya banyak sekali dikatakan tadi ada 16 juta orang, sekarang tidak minta beli-beli barang-barang yang di masyarakat. Tentunya inflasi menjadi deflasi ya. Dua bulan terakhir deflasi Bu, Pak Hambang, dari bulan Juli deflasi, bulan Agustus juga deflasi, artinya memang harga-harga pada turun Bu, jadi petani. Oleh karena itu Pak Gubernur sama kita semua melakukan namanya pasar gotong royong agar ada sedikit permintaan dari barang-barang sayur mayur dan macam gitu. Selain inflasinya kita terakhir kemarin mantumannya deflasi sekitar 0,07% lah. Oh.
ini di sini kira-kira di awal triwulan ketiga ini di bulanan, bulanan. Oh, bulanan. Bulanan. Okay, bulanan itu sekitar 0,7% lah. Nanti di September ini ada Galungan sama Kuningan, kami produksi inflasi lah. Tidak lagi deflasi, kemungkinan kita ya, moga-moga ya. Jadi sudah ada kenaikan harga-harga bahan pokoknya supaya petani juga tetap. Karena kalau sudah 3 bulan melakukan deflasi, nanti petani ataupun produsen itu tidak terinsentif untuk melakukan produksi kan. Orang harganya murah kok nggak berhenti. Padahal bahaya ini, petani tetap bertani agar nanti pada bulan-bulan berikutnya tetap terproduksi. Jadi secara data kita memang di bawah, tapi di triwulan ketiga ini sudah mulai, tadi saya katakan ada mulai pergerakan-pergerakan ya. Di grocery, di pasar, di Google Mobile Intake juga sudah ada kegiatan. Jadi sudah ada mulai tadi, ada light in the end of the tunnel lah. Sudah mulai kegiatan di bulan, di triwulan 3 ini. Harapannya tidak lagi 10,98, mungkin 10, minus 9, sudah lumayan lah gitu ya. Dan di triwulan 4 harapannya lebih baik lagi dengan bantuan dari Kemenpar, kita semua solid itu Pak Bambang. Jadi memang kelihatan lah, ada upayanya itu kelihatan ya Pak ya? Iya. Meskipun memang. Inas ya. Tapi saya sebelum ke Ibu Rizky, tapi ke Pak, selama 6 bulan ini, kemudian teman-teman ini, bagaimana ininya? Apanya harapannya atau antusiasnya mereka terhadap pancingan-pancingan, boleh dikatakan kebijakan yang yang dibuat oleh BI, Pak? Terutama teman-teman yang menyangkut kata ini ya, Pak? Sebenarnya sudah banyak program-program, terutama dari pemerintah pusat ya, untuk membantu para industri pariwisata kita ya, dari relaksasi untuk apa namanya pengobatan kesehatan, ada sekitar ringan, lalu ada juga keringanan untuk abonemen PNM gitu ya, dalam rangka untuk mempertahankan agar jangan sampai terjadi PHK yang besar-besaran gitu. Iya, betul. Itu secara penanganan dari pemerintah. Kalau untuk masyarakat sendiri kan banyak mencari pengalaman sosial ya. Dari Kementerian Sosial, dari Kemendes, kemudian dari APBD sendiri juga banyak juga dikumpulkan dana-dana untuk mencari pengalaman sosial gitu ya. Untuk perlindungan sosial maksudnya. Karena kondisi sekarang ini yang harus kita selamatkan itu kan yang paling terdampak dengan situasi COVID. Termasuk juga pemberian sembako yang bukan main, lebih banyaknya dari ibu kuki ya, ada 40.000 gitu ya. Oke. Okay. Provinsi lain tidak sampai sebesar itu. Gitu. Jadi perhatian pemerintah pusat luar biasa untuk Bali. Bali ya, yang paling terdampak, tapi di Lampat di 34 itu. Baik. Dan kalau lagi ke Pak Trisno. Jadi Pak Trisno kalau melihat dari peningkatan tadi kan dibantu mungkin apa dari apa pertanian ya, sembako, kemudian hasil alam, kemudian kalau untuk ekonomi di pariwisatanya sendiri Pak, maksud saya apakah penginapan hotel, jumlah kunjungan turis memberi sumbangan juga terhadap pertumbuhan ekonomi di sampai triwulan ketiga? Tadi saya katakan data yang terakhir tadi, jumlah kunjungan ini Bu Wisman sama bisnis domestik itu kan yang internasional pastilah 0,1 ya. Tinggal ya, kecil ya. Lah gitu, nggak ya. Ada lah, karena dilarang karena gitu ditutup. Ya. Mungkin untuk orang-orang yang punya tugas khusus, ya. Yang wis domestik itu Bu, itu memang pasca tanggal 31 Juli naik duit, tapi belum terlalu tinggi, masih stabil, nggak tadi sekitar 16%-an lah. Tadinya tinggal 4%, sekarang udah naik lagi ke 14% ya. Biasanya 96%, sekarang cuma 14% ya. Belum tadi masalah kesehatan menjadi concern gitu kan, masalah JSE. Ini lumayan, Bandung sudah ada, saya dengar Pak Gubernur Bali kemarin mengatakan Bandung sudah ada kenaikan PHR lumayan tinggi ya, karena banyak sekali dari KL melakukan kunjungan ke Nusa Dua, ke Bandung, ke Bandung ya. Baik. Nanti kita akan membahas terkait bagaimana dari pemerintah pusat pola ininya lokomotif tadi itu apa nya si Bali terhadap negara, terhadap pemerintah pusat kan Bu ya. Tapi setelah yang satu ini. Nah, saudara jangan kemana-mana, nanti kita akan membahas kembali tetap dalam Sapa Redaksi On.